Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan Cemimin yang pastinya akan memberikan informasi terupdate dari Arya Seloka dan juga tentunya dari Amanda Manopo. Nah, sahabat Mimin, yang dimana kabar terbaru dan juga terupdate saat ini tentu saja hadir dari Arya Seloka dan juga Amanda Manopo, yang tentu saja semakin menyita perhatian publik. Berkat akting dan juga kepiawaian dari Arya Seloka dan juga Amanda Manopo, tentu saja mampu mengangkat nama mereka hingga saat ini menjadi viral dan juga trending di sosial media. Namun tentu saja ada hal yang sangat begitu mengejutkan yang dimana terdapat di beberapa ungkapan dan juga unggahan dari Arya Seloka dan juga Amanda Manopo yang kali ini sempat viral di media sosial dan tentunya menjadikan pertanyaan bahkan komentar-komentar dari publik mengenai apa yang telah terjadi saat ini. Nah, sahabat Mimin, tentunya tepatnya tadi malam sebelum Arya Seloka melakukan syuting bersama dengan tim RJL 5 ya guys. Di situ pun sempat ketika Arya Seloka berada di base camp, dia pun memperlihatkan beberapa barang bawaannya lewat tas yang dia bawa. Tas kecil namun berisi banyak sekali barang-barang berharga milik dari Arya Seloka. Nah, tentunya ada sesuatu kejanggalan yang terjadi saat Arya Seloka membuka tas bawaannya. Nah, sahabat Mimin, namun tentunya sebelum lanjut ke isi video dan juga pembahasannya, bagi kalian yang baru saja bergabung ataupun menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terupdate tentunya dari channel ini. Diungkapkan secara langsung oleh Arya Seloka ketika Arya Seloka sengaja memamerkan tas bawaannya karena diminta oleh para tim untuk menggeledah isi tas dari Arya Seloka itu sendiri. Ada sesuatu kejanggalan dari tas bawaan yang tentunya dibuka di hadapan publik itu. Nah, sahabat Mimin, ternyata ketika Arya Seloka membuka semua isi tas dan juga dompetnya, ada sesuatu hal yang tentu saja menarik di situ ya guys, para fans akhirnya yang selalu mengikuti kegiatan Arya Seloka dan juga Amanda Manopo mengetahui kalau tas atau dompet yang dibawa oleh Arya Seloka itu adalah tas pemberian atau hadiah dari Amanda Manopo ketika syuting Ikatan Cinta pada waktu dulu. Tentu saja hal itu menggemparkan publik dan menggemparkan para fans yang sangat begitu mengidolakan Mas Arya ya guys. Dan tentu saja dengan apa yang diungkap oleh Arya Seloka lewat sosial media dengan membongkar semua isi tasnya dan berhasil mengetahui kalau tas dan juga dompet tersebut adalah pemberian atau hadiah dari Amanda Manopo, tentu saja geger sejagat raya karena bagaimanapun ternyata Arya masih menyimpan barang-barang pemberian dari Amanda Manopo, itu menandakan bahwasanya masih adanya hubungan di antara mereka berdua. Nah, sahabat Mimin, silakan tuliskan pendapat kalian lewat kolom komentar yang telah disediakan sebanyak mungkin, bahkan tuliskan doa-doa dan harapan kalian yang tentu saja selalu memberikan support terbaik bagi mereka berdua. Mimin pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.